Makasih, Pak. Ya. Yang pakai cewek keren juga. Assalamualaikum. Hai, 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 jumpa lagi bersama gue di WG Embel. Aduh, ya Allah. Hari ini gue kedatangan paket 2 nih. Keren juga nih hari ini. Yang pertama pagi, yang keduanya sore. Waduh, ini paketnya. Ini dari Beta 03. Masuk. Oh, ini dari... Halo guys, buat kalian yang lagi nyari ikan cupang varian barongsai, RKC, multimetalik, dan varian lainnya, bisa langsung hubungin Instagram saya di betafarm_arka atau bisa langsung WA di bawah ini ya. Ditunggu. Arka Beta Farm. Beta 03. Terus satu lagi dari Faiz. Faiz Beta Candu. Dia beli ikan cupang buat gua nih. Dia beli cupang buat gua dari Garut. Ini namanya Faiz Beta Candu. Beli ikan buat gua. Ini dia pada ngeplok sendiri-sendiri, mendingan digabungin aja lah, mumpung datang berbarengan ini. Yang ini dari Beta 03 Kediri kalau nggak salah ini. Kita buka yuk. Nah ini pas banget nih, gue lagi nguras. Pas banget, pas banget. Nah kawan, gue lagi ada orang ngasihkan ke gue lah ya. Yang pertama itu dari Faiz Beta Candu. Dia belikan di Garut terus dikirim ke gua. Terus yang keduanya dari Beta KDL 03 kayaknya nih. Nanti kita buka aja. Langsung aja kita buka. Oh iya. Ini gua kebetulan habis nguras, baru nguras ya. Nguras. Ini banyak ikan-ikan yang kejual. Jadi ini mumpung ada unboxing, kita itu aja. Ini nggak dikasih apa-apa ya, cuma dikasih obat biru aja atau Methylene Blue biasanya ya. Kita kasih gini aja. Nah itu. Nah terus kita buka ini pertama dari KDR ya. Kita buka pertama dari KDR. Ah, tunggu dulu, gue pengen bikin thumbnail dulu. Gak ada thumbnail kurang enak nih. Gak enak kalau gak berdiri. Oke. Masih kita buka yang pertama. Yang dari ini aja, yang dari KDR dulu. Sampai
Ini udah bacaannya baby RGG 3,5 bulan. Wah. Ini mungkin ini dari siapa ya, gue lupa nih. Yang beli siapa, Menteri kali ya. Langsung aja kita buka, kita masukin loh. Oh dari Hastin apa siapa ya? Oh dari Hastin. Dari Hastin kalau enggak salah ini. Dari Hastin. Oh iya ini dari Hastin kalau enggak salah nih. Ini female ya. Terus ini mungkin KDR, dikasih sama KDR nih. Masih baru, masih pucat. Terus yang kedua ini dari Faiz Beta Chando nih, dia beli di Garut nih. Ya. Ya karena ini yang ngasih ikan gua Faiz, Bang Faiz dari Faiz Beta Candu. Cuman dia beli di Garut, jadi nggak gua sebutin seller Garutnya ini ya. Tapi mungkin orang-orang udah tahu lah seller Garut ya. Karena ini gua yang dikasih, yang ngasih guanya justru Faiz ya. Ikannya yellow bass katanya. Tapi masih kecil ya ternyata ya. Kalau ngeliat videonya gede loh. Tapi ternyata ikannya masih kecil. Taruh aja. Iya masih kecil ini. Paling usia 3 bulan setengahan ini. Oke, kita beresin dulu. Baru ntar kita kasih makan. Sampahnya belum dibuang. Tengah sampah belum datang. Buang sini aja dulu. Nanti kita akan towing. Nah, sementara kita kasih makan. Kita kasih makan. Karena gua masih ada kutu air kayaknya. Nah, masih ada kutu air. Oke, biar makan dulu. Nah, nanti biar itu dulu, baru nanti kita akan sawing.
Nah, kita siapkan sawingnya itu di sini nih. Ini saya share dulu. Di sini kita sawing. Terus nanti kita sawing di sini nih, oke? Tunggu ikannya makan dulu. Oh, ikan kok lapar nih. Tunggu ikannya sehat dulu, sebentar baru kita sawing, oke? Oke guys, sekarang ikannya udah makan tadi. Nah, sekarang kita akan sawing nih kayak gimana bentuk ikannya ya. Tapi nanti itunya nggak gua itu ya, nggak gua kasih lihat cara nyeroknya karena ngeri kebenet. Pertama kita akan review ikan yang dari yang dibeliin oleh Hastin Beta ya. Belinya di apa namanya, di Kediri belinya. Oke. Langsung aja kita ambil nih ikannya. Sama ini, tiga ini ya. Tuh. Nah, nanti akan kita masukin kamar nih. Pertama itu yang gue masukin jantannya. Ini jantannya multi yellow base nih. Tuh. Ya. Multi yellow base. Ini female-nya. Cakep sih ini. Tuh. Ya. Nah, ini cakep nih. Terima kasih Bang Hastin Beta udah beliin gua ikan di Kediri. Tuh, ikannya kayak gitu tuh. Ini female-nya, ini male-nya. Tuh. Mau gesit banget ya. Nggak bisa santai. Apakah ada female-nya? Oke. Female-nya kita ambil dulu ya. Female-nya kita ambil. Karena emang kalau ada female pasti agak grebek-grebuk. Nah, ini. Kita nggak pakai female. Nah, bentuknya kayak gini nih. Betul. Ini yang dibeli nama Hastin Beta di Kediri. Oh, sama aja gede-gede juga tuh. Ya, apakah masih muda ya? Tuh. Nah, udah. Terus kita ambil ya. Nggak di melalui penyerokan. Terus selanjutnya gue juga dikasihkan sama Kediri nih, sama orang Kediri. Dikasihnya male doang nih, nggak ada female, sayang banget ya. Nah, ini yang dikasih sama penjualnya nih. Nah, tadi kan kita sewing pembelinya. Nah, kalau sekarang penjualnya ngasih, dia sekali ngirim sekali ngasih gue nih. Dan apa namanya, RGG. Mantap. Nah, terus gue mau review yang dari Faiz ya. Faiz tuh belinya di Garut. Ini karena kayak gini nih. Biasa nih serokannya hilang. Nah, pertama ini Faiz beliin gue tuh yellow bass, sama-sama yellow bass kayak gini. Ini multi yellow bass nih.
ini masih bahan ini ya. Nah, ini female dan male-nya. Nah, ini yellow base juga nih, dikirim oleh Bang Faiz Beta Candu. Wah, ini harus dirawat nih, cakep ini. Pecahannya wajar juga ya. Ini male nih, female-nya. Tapi ini masih kecil guys ya. Kayaknya dibelit-belit mah sayang nih. Ya tuh telurnya aja masih nanggung ya telurnya tuh. Paling tuh kalau jadi anaknya 10. Oh, dirawat dulu biar gede, biar telurnya banyak, baru kalau lahir jadi banyak kayak begitu tuh, banyak banget tuh. Oke lah. Kita ambil lagi. Terus kita rawat. Kita rawat. Tadi udah kasih makan. Kayaknya buat taruh sama aja dong. Cakep ini kok dari Kediri juga cakep ini. Ya Kediri cuman warnanya belum strong banget. Kita terus ini. Terus ini. Oke, kira-kira. Jadi dari Kediri ada 3 ekor. Yang ini dibeliin oleh Astin Beta, terus dibeliin sama Bang Faiz 2 ekor sepasang. Wacau juga ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih udah nonton channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, kawan-kawan. Salam Cupang Indonesia.